Hari ini antrian lebih panjang lagi. Pulang dari Kupang menuju Soe dari cabang Masjid Takari. Malah sebelum cabang Masjid Takari, ini terlihat di sana Masjid Takari. Dan antriannya lebih panjang. Kurang lebih 2 kilo baru sampai di Longsor Takari. Kendaraan terus masih berjejer. Belum ada pergeseran atau pergerakan menuju ke Soe dan Kefa. Karena rupanya masih ada gangguan di daerah Longsor Takari. Ini penumpang dong sudah tidur ini. Penumpang sudah tidur, kasihan. Penumpang Kiciana satu di belakang sana protes paling banyak. Ini lihat, ini penumpang Kiciana ini. Penumpang Kiciana satu. Bilang dah. Itu lidi lama-lama tuh suruh pun gigi. Pakai apa?
Antrean sudah 2 jam belum tiba juga. Semoga ya paling kurang 1 jam lagi kita bisa melewati longsor Takari. Di bagian belakang dari arah Kupang terlihat antrean cukup panjang. 1 kilo lebih antrean. Kalau oten di dalam dong suruh tarik keluar tuh apa? Iya. Baik, selamat malam. Kami dari Kupang sampai di Takari pukul 14.26 atau jam 2.26 siang. Dan saat ini sudah jam 18 atau jam 6.20. Kami juga belum masih dalam posisi di tengah, masih terjebak di tengah antrian panjang kurang lebih 2 kilo. Kurang lebih 2 kilo dan belum juga tiba di daerah longsoran. Karena tadi siang ada musibah kecil di daerah longsoran. Ada sebuah truk yang terbalik sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama proses evakuasi. Dan baru selesai sehingga mudah-mudahan sekitar jam 7 kami sudah bisa melewati longsor Takari. Wah, nah ini hanya pasang di telinga, kau sana lihat itu. Lihat apa di situ? Belum masuk sudah.